Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Sobi dari Malang. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Docing Nut, Docing Mancing Dulu. Di video kali ini Docing Nut berpetualang mancing di spot sungai kecil. Sekarang Docing Nut gak sendirian, kita bertiga. Oke, dan satunya lagi ini Bang Krian Utnair. Semangat Bang ya. Semoga di spot baru ini dapat rezeki Bang. Dan satunya lagi itu pemirsa. Nah, itu yang satunya. Bang Wahid Putra Laut Selatan. Kita mancing di spot ini pemirsa. Spot kecil. Dan kita mancingnya dekat jalan raya. Spot ini enggak jauh banget dari kediaman kita. Dulu kata orang di sini, dulu Docing Nut juga pernah mancing di sini. Sayang airnya enggak pernah surut. Ini agak surut dikit. Kalau di sana itu banyak belut besarnya. Sayang airnya banjir, nggak pernah surut. Sering terjadi hujan. Dulu Docing Nut pernah mancing di sini, dapat belut 3 ekor itu besar-besar. Alhamdulillah. Sekarang lama Docing Nut sama rekan-rekan nggak mancing di sini. Kita beraksi kembali mancing di spot ini. Spot sungai kecil. Dekat jalan raya. Maaf ya pemirsa, kalau suara audio terganggu oleh kegiatan aktivitas kendaraan bermotor. Oke pemirsa, ikuti terus keseruan mancing dari kami. Semoga aja terhibur. Kita akan beraksi cari lubang dan nanti kita sambung lagi setelah kita dapat lubang. Salam satu hobi. Ya, ini spotnya, guys. Wow. Mantap. Keren nih, guys. Nah, itu ada Bang Wahid ya. Masih cari lubang. Ya, di sebelah saya ini ada Om Don Docing Nut. Gimana? Salam satu hobi. Ini, Bang, sudah dapat sambutan. Oh, dapatnya? Sudah dapat ini. Mana-mana? Coba lihat. Docing Nut sudah ditarik. Coba lihat. Mana? Ini lubangnya kecil ini, lo, ditarik ya. Lo, lo, lo. Oh, lo. Iya, guys. Lo, ditarik terus. Oh, iya, guys. Ya. Oh, oke, iya. Biarkan ditelan dulu ya. Oh, iya. Spot baru ini, Bang ya. Iya, Bang. Kita barusan mencoba-coba ternyata ada belutnya juga di sini. Oke ya, langsung kita eksekusi. Oke, oke, oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Ush. Ush. Berat, guys. Oh, berat, 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 Bang. Ush. Dulu, dulu. Ush. Ayo, ayo. Ush. Oleh. Ush, berat. Iya. Iya. Ini, Bang. Oh, wah, ini, guys. Lumayan. Aduh, kita syukuri ya. Meskipun dapat belutnya. Dulu. Oh, lepas, guys. Enggak. Udah. Nganu. Berdarah, oh, berdarah, lele, berdarah. Lele. Kita syukuri aja meskipun dapatnya segini. Yang penting pokoknya mantap ya. Alhamdulillah rezeki perdana di spot baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ya, lanjut. Salam satu hobi. Mantap. Bang Wahid setrek pemirsa. Docing Nut nggak bisa mendekati. Mau ke sana kejauhan ya. Kita video jarak jauh aja. Oke Bang, tarik Bang ke atas Bang. Itu. Lagi setrek itu. Oh, lumayan. Lumayan. Mantap, Bang. Lumayan. Alhamdulillah rezeki. Ya, salam satu hobi. Yang besar masih belum ketemu. Kita dapat 2 ekor masih kecil-kecil. Katanya orang di sini banyak belut besarnya. Bang Wahid sudah dapat 1 ekor dan yang ini Bang Krian sudah dapat tarikan.
lubang dasar air yang kecil. Nah, tinggal eksekusi itu ya. Kayaknya ini. Oh, masih proses makan. Terlihat ya, apa? Gerak-gerak. Gerak-gerak. Coba aja langsung. Nanti takutnya telat. Telak. Tarik tuh melintir, guys. Melintir. Wush. Wush, wush semburannya. Mas, guys. Kecil melintir. Di melintir ya. Lewat tuh ya. Ganas ini, asli ganas sih. Ganas. Coba lagi ya nanti. Aduh, jalannya sulit, Dit. Bang Wahid dapat setrekan belut. Bang Wahid dapat setrekan itu, pemirsa. Bang Wahid. Di batu-batuan. Ya. Wes dari sini aja. Dojo kan enggak bisa mendekatin. Wah, lumayan itu, Bah. Sejari telunjuk agak besar sedikit. Alhamdulillah. Mantap. Masuk kandang. Awas lepas, awas lepas. Oke. Mantap, Bang. Cari lubang lagi ya. Mantap. Semoga masih dikasih rezeki. Amin. Ada lagi lubang. Oke, pemirsa, Dojeng Lut sudah dapat lubang. Nah, lubangnya di situ, kecil. Mengarah ke pematang. Ya. Kita singkirkan dulu ya yang menghalangi pemandangan. Biar enak pandangannya. Oke. Sekarang kita coba pakai umpan cacing tanah. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Kita goda di atas dulu. Wus, ya Allah, langsung disambar. Mantap. Astagfirullahaladzim. Sambarannya bikin kaget. Ya Allah. Lul. Dilepas lagi. Ternyata. Oke. Kita ajak dia naik ke atas. Itu keluar. Belutnya keluar dari lubang. Lihat kepalanya itu. Nah. Ayo keluar. Oke. Masuk lagi. Kita goda lagi sampai keluar. Itu dia. Mau keluar? Ayo keluar. Us, makin keluar. Us, mantap. Sambarannya ganas banget. Ya, sambaran kayak gitu yang disukai para pemancing. Lepas lagi. Ngejar lagi. Iya. Ganas banget. Langsung kita tahan. Langsung kita tahan ini. Nah, ini penampakan belut yang super ganas tadi ya. Yang keluar dari lubang. Wah, mantap. Wah, belutnya ganas. Gak perlu dinilai kecilnya. Yang penting ganasnya itu loh. Sampai berani keluar lubang. Ini namanya belut cabai rawit. Kecil-kecil tapi berani sekali. Oke, mantap. Oke, pemirsa, Dojeng Lut sudah menemukan lubang. Lubang kecil. Oke, nah terlihat ya, lubangnya melompong. Semoga aja ada rezeki. Oke, langsung kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, Lut. Wus, airnya langsung nyembur-nyembur. Sudah positif itu ya. Wus, positif banget. Masih belum dimakan nih. Ayo, Lut, kasih, Lut. 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 Ayo kasih. Belum dimakan. Bus. Nyembur lagi, pemirsa. Tapi masih belum dimakan ini. Kita naikkan panci kita. Kita turunkan lagi. Ayo, Lut. Jangan ragu-ragu, Lut. Bus, makin menyembur-nyembur tapi enggak nyambar-nyambar. Nah, sudah dimakan ternyata. Alhamdulillah. Akhirnya dimakan juga ya. Biarkan diterang dulu. Hujan sudah turun, pemirsa. Rintik-rintik.
Ayo lut, cepat ditelan lut. Tarik lagi. Oke, coba kita eksekusi. Kita tarik sedikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Us. Kena ini. Seberapa kali ya? Hujan makin turun. Ayo. Berat mirsa. Soalnya ini lubangnya ternyata mengarah ke pematang. Kok berat. Angkut apa ini? Sampai ke sini. Nah, ini penghuninya. Kecil penghuninya. Penghuninya kecil. Alhamdulillah. Disyukuri aja meskipun kecil. Namanya juga belut sawah. Ya, yang penting setrek. Oke. Udah celut mau nyup. Mau berteduh dulu ya. Mau berteduh, hujan makin deras. Oke. Mantap. Oke, pemirsa. Dapat lubang yang cantik di dasar air. Oke, semoga aja ada rezeki. Loh. Belum pancing, belum dimasukkan, sudah nyembur-nyembur. Wah, itu positif itu. Kita goda di atas. Langsung plong. Belutnya turun, ngeblong. Elit, naik lagi, lut. Hujan. Belutnya ngeblong turun. Oke, naik lagi kayaknya. Oke, kayaknya naik lagi. Ayo sambar di atas. Semburannya enas. Ayo sambar di atas. Makin meluber. Kayak kuah itu ya. Semburannya loh. Kayak apa itu, kayak lahar. Belum sambar-sambar tapi. Mana ya? Masih belum sambar-sambar nih. Oke, saya masukkan saja. Mana ya? Enggak sambar-sambar ini. Sambar, Bang. Mantap. Akhirnya sambar juga. Dipelintir, mencelat. Itu belutnya. Itu. Ya. Mana? Mana kamu? Ayo. Aku turun. Daripada nanti pancing rusak ya, mending langsung kita tarik aja ke atas, wis. Yang penting kena. Mantap, Bu. Kecil. Belut kecil kayak gitu sukanya melintir. Hujan pemirsa, kita berteduh dulu ya. Kita tunggu-tunggu, hujannya nggak reda-reda, makin deras. Terpaksa kita pulang ya. Oke, kita pulang ya. Oke. Kita lanjutkan besok. Semoga aja besok nggak hujan. Tapi ya gimana lagi, di sini sudah musim hujan. Kita mau pulang dulu. Tadi pertama kita mancing di siang hari dengan cuaca yang mendung. Kita mancing di spot sungai yang dekat dari kediaman kita. Dan tadi hasilnya cuma 2 ekor belut kecil-kecil. Dikarenakan spot yang sulit, airnya banjir, ya, nggak surut, jadi menyulitkan kita untuk cari lubang. Dan di spot tadi, di spot sungai, kita berusaha untuk mencari lubangnya. Ternyata tanahnya keras. Ya Bang Rian ya? Tanahnya keras. Banyak bongkaran-bongkaran batu-batuan bangunan. Kita terpaksa pindah ke spot persawahan yang baru dibajak. Dan lokasinya masih tetap di daerah sekitar Bumiayu ya. Ya, dekat rumah kita. Soalnya kondisi cuacanya lagi buruk.
Alhamdulillah kita sudah dapat di spot ini, akhirnya tertimpa hujan. Hujan sudah turun. Sekarang jam 3 sore. Hujan sudah turun. Tapi alhamdulillah masih dapat. Bang Rian, tadi dapat enggak? Kosong. Kosong ya, enggak dapat ya. Belum. Oh, enggak apa-apa, Bang. Belum rezekinya ya. Siapa tahu besok kalau mancing lagi. Iya. Tadi cuma dodging saja sama Bang Wahid yang dapat tarikan di spot sungai dan spot persawahan ini. Kemungkinan dodging lut akan mengakhiri petualangan dari dodging lut saat ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menyaksikan sajian dari saya, dan hanya itu saja yang dapat saya sajikan. Semoga kalian semuanya terhibur dengan sajian mancing gelut dari kami. Dan jangan lupa ya, tekan like, share, komen, dan subscribe biar dodging lut dan rekan-rekan bersemangat untuk berpetualang. Oke pemirsa, semoga aja kita bisa bertemu lagi di video dodging lut yang terbaru. Salam satu hobi, salam sehat, sukses selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.